Oke, guys, baiklah hari ini kita akan ngevlog bikin video mengambil batang kayu manis. Oh ya teman-teman semuanya, ini adalah rekan saya yang akan mengambil batang kayu manis dan mobil yang teman-teman lihat lewat tadi adalah mobil warga pulang dari kebun. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di lokasi untuk mengambil batang kayu manis yang akan kita jadikan menjadi kayu bakar. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan coba lihat proses pemotongan kayu manis ataupun batang kayu manis yang akan kita jadikan menjadi kayu bakar. Umumnya warga masyarakat kami itu menjadikan batang kayu manis itu untuk dijadikan sebagai kayu bakar, karena kan batang kayu manis ini dapat meningkatkan rasa ataupun kualitas dari nasi kita, dan juga apinya, nyala apinya lumayan besar dan cukup merata teman-teman. Jadi nasinya yang dimasak kualitasnya ataupun rasanya sedikit berubah ataupun akan terasa lebih enak teman-teman. Ya oke, ini proses pemotongan. Dan kita bilah dulu, kita cari yang bagus dan yang bisa nanti untuk dibelah dua. Mungkin ada pertanyaan seputar dari video ini, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar ataupun masukan-masukan silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Oh ya teman-teman semuanya, mungkin teman-teman sambil menonton video ini silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa di like serta teman-teman sharekan kepada teman-teman yang lain. Oke teman-teman semuanya, jika sudah di subscribe dan sudah di like, saya ucapkan terima kasih, dan kami akan lanjutkan untuk hari ini ngevlog dan juga bekerja mencari batang kayu manis yang akan menjadikan kayu bakar. Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Oke guys, ini sudah kita potong dan mau kita bawa ke motor kita. Nanti akan kita muatkan ke atas motor. Dan setelah kita muatkan ke atas motor, akan kita lansir ke lokasi tempat kita membelah ataupun tempat kita mengeping batang kayu manisnya yang lagi berat ini, akan kita belah lagi untuk beberapa menjadi beberapa keping. Ini kayu untuk apa ini Bapak Ipi Kancil? Oke guys, kita ini proses pengambilan kayu kulit manis untuk kita bawa ke desa kita untuk dijadikan kayu bakar. Dimanfaatkan oleh masyarakat. Di sini saya beritahukan juga untuk kayu manis ini. Ini masakannya akan lebih enak. Ini di sini kita ada beberapa orang. Di sini ada Chandra, Epi sendiri. Di sini ada
Wow, kita Pak Davin. Nah, ini adalah proses untuk memuat kayu manis ke atas motor. Hei, tinggal, tinggal, telai, tinggal, tolong. Hei, tolong. Minyak ah. Konting geling, ey. Minyak. Oke, teman-teman semuanya. Nampaknya ini mesin gergaji kita macet ini. Kita belum tahu minyaknya yang habis atau memang udah rusak ya, teman-teman. Kita akan periksa dulu dan akan kita perbaiki. Mudah-mudahan saja nanti kita bisa melanjutkan untuk memotong batang kayu manisnya. Karena masih banyak batang kayu manis yang belum selesai kita potong dan masih banyak motor-motor yang kosong ini, teman-teman. Kita ada sekitar 11 motor ini. 11 motor yang mau ngelansir batang kayu manis yang sudah kita potong-potong ini, teman-teman. Semoga saja mesin gergaji kita atau mesin pemotong batang kayu manis kita ini tidak rusak. Oke, guys. Kita lanjut lagi untuk memotong batang kayu manisnya, karena kan mesin gergaji kita sudah kembali nyala dan sudah bisa beraktivitas lagi untuk memotong batang kayu manisnya. Oke, guys, simak terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Tonton terus keseruan kami hari ini, hari memotong dan memuat, sampai nanti kami akan dapat membawa pulang melewati jalur-jalur yang ekstrim. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik dan juga sudah menonton video ini dari awal dan sampai akhirnya. Mungkin teman-teman juga bertanya, di sini ada buah nangkanya dan kayunya buat apa? Ini dikarenakan di desa kita ada acara hajatan dan sambil mengambil batang kayu manisnya, kita juga mengambil buah nangka. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sudah berkunjung ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus buat teman-teman semuanya.